Akhirnya Zionis menyerah, Israel setuju menarik pasukan dari Gaza. Maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire, and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, AS, Antony Blinken mengatakan Israel telah setuju menarik pasukannya dari beberapa bagian Gaza sebagai bagian dari upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Palestina Hamas. Pernyataan Blinken muncul pada Selasa, 21 Agustus 2024, menyusul putaran negosiasi terbaru di Qatar. Berbicara kepada wartawan di Doha, Blinken diminta mengomentari laporan sebelumnya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah meyakinkan Washington untuk mengizinkan Israel mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia antara Mesir dan Gaza. Meskipun dia tidak membagikan rincian spesifik apapun tentang pembicaraan yang sedang berlangsung, yang dimediasi oleh AS, Mesir, dan Qatar, Menteri Luar Negeri tersebut mengatakan, Amerika Serikat tidak menerima pendudukan jangka panjang apapun di Gaza oleh Israel. Menurut Blinken, perjanjian saat ini yang sedang dibahas, sangat jelas tentang jadwal dan lokasi penarikan pasukan pertahanan Israel dari Gaza, dan Israel telah menyetujuinya. Blinken menambahkan usulan terbaru tersebut, mungkin merupakan kesempatan terbaik, mungkin juga kesempatan terakhir, untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan tersebut. Dia mengatakan Washington akan melakukan segala yang mungkin untuk menyelesaikannya. Komentarnya muncul setelah dilaporkan awal pekan ini bahwa Netanyahu telah memberitahu keluarga tentara Israel yang gugur bahwa rezim Zionis dalam keadaan apapun tidak akan meninggalkan koridor Philadelphia di perbatasan antara Gaza dan Mesir, dan koridor Netzarim yang membentang antara bagian utara dan selatan daerah kantong Palestina tersebut. Dia dilaporkan berpendapat wilayah-wilayah ini harus dikontrol untuk mencegah penyelundupan senjata ke daerah kantong tersebut. Perdana Menteri telah menolak mengalah dalam masalah tersebut, menurut penyiar publik Kan, meskipun ada tuntutan dari negosiator Israel yang telah memperingatkan Netanyahu bahwa posisinya akan menghancurkan peluang untuk mencapai kesepakatan. Blinken juga meminta Israel dan Hamas untuk memiliki fleksibilitas maksimum, guna mencapai kesepakatan gencatan senjata. Mengingat desakan Netanyahu untuk tetap berada di dua koridor tersebut, Hamas mengeluarkan pernyataan pada Minggu yang menolak persyaratan terbaru dari kesepakatan gencatan senjata penyanderaan yang dibahas pekan lalu. Hamas khususnya menyalahkan Perdana Menteri Israel karena menempatkan hambatan baru dalam perundingan tersebut. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap kedudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional.
Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia, terutama negara-negara Arab dan Islam, untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Sionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Öncü Kocaeli, mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kocaeli menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay, mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan, permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci, serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang Pencegahan Genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau pengadilan internasional atas kejahatan genosidanya.